Baik penonton, untuk ruangan seleksi pagi ini pastinya kita ingin mendapatkan perkabaran daripada rakan-rakan DJ kita. Rakan DJ yang akan berkongsi kita daripada Kedah FM untuk segmen seleksi pagi kita ke utara tanah air hari ini. Kita nak terus saja bersama dengan rakan penyampai DJ Faizal dan juga DJ Surya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kebahagiaan daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saya Faizal. Saya Surya Badari. Sempena dengan seleksi konti pagi SPM TV 1 pada pagi ini bersama dengan My Free Views 1, 2, 3. Ya, My Free View 1, 2, 3 pastinya. Dan kami akan bawakan informasi daripada negeri Kedah semestinya, ya Faizal. Kabar dari Kedah. Kabar dari Kedah, insyaAllah. Penerbit kita pagi ini kita sebut dulu Hamdan Dain bersama dengan penolong jurutera petugas Yohanis Yusof dan juga Khairuddin Razak. Khabar dari Kedah, terima kasih Munawar dan Syuhada dari Islam Agama Malaysia. Surya, silakan. Baik, peniaga enggan menjual minyak masak subsidi 1 kilogram kepada pelanggan dikenakan tindakan. Okey, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Kedah telah mengambil tindakan ke atas peniaga di bawah kesalahan Seksyen 16A Kurungan 1 Kurungan B Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana enggan menjual barang kawalan iaitu minyak masak bersubsidi 1 kilogram. Okay. Jadi sepasukan pegawai penguatkuasa KPDN Kedah telah melakukan serbuan ke atas premis di Jalan Merbuk Taman Pekanbaru Sungai Petani Kedah pada 28 Januari 2023 pada pukul 1 pagi. Ini berikutan tular di media TikTok oleh pelanggan yang mengatakan premis tersebut ia enggan menjual minyak masak 1 kilogram. Jadi satu penyamaran telah dilakukan oleh pegawai yang berpakaian preman. Namun peniaga menyatakan minyak masak paket 1 kilogram tiada di premis. Jadi hasil pemeriksaan lanjut oleh pasukan pegawai penguat kuasa mendapati dan menjumpai sebanyak 120 paket minyak masak 1 kilogram di bahagian belakang dalam premis tersebut. Jadi minyak masak paket 1 kilogram subsidi tersebut disimpan dan tidak dijual kepada orang ramai dan dipercayai ianya hanya dijual kepada pelanggan tetap sahaja. Itu dia. Okay. Jadi siasatan telah dijalankan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Orang ramai boleh menyalurkan maklumat kepada KPDN dengan melaporkan sebarang kegiatan yang mencurigakan melalui hotline 1800-886-800 atau 03-888-2608-88 atau 6245 di Enforcement Comment Center ECC atau email ke email aduan at kpdnhep.gov.my. Itu dia perkabaran pertama dari Kedah pagi ini berkenaan dengan minyak masak, ya. Jadi ambil cakna, ambil maklum berkenaan isu tersebut. Baik. Kabar yang kedua dari Kedah pada pagi ini, Masjid Al-Busra merbuk jadi tumpuan orang ramai bertepatan dengan konsep masjid sebagai pusat sehenti yang menjadi persinggahan dan pertemuan. Masjid Al-Busra ini yang terletak di Pekan Merbuk Kedah ini dinaik taraf bagi memenuhi matlamat tersebut. Transformasi yang telah dilakukan ke atas masjid yang telah dibina pada tahun 1972 dengan rekaan moden serta diberi nafas baru sesuai dengan peredaran masa. Menurut pengurusi dan imam masjid Muhammad Firdaus Ma'akhir, sejak mengambil alih pentadbiran masjid ini pada 2018 yang lalu, beberapa inisiatif berjaya dilaksanakan. Ianya termasuklah naik taraf ruang solat, menambah hiasan seni reka masjid, membina tandas dan medan selera yang berkonsepkan hentian rehat dan rawat iaitu R&R, membina perpustakaan mini serta kemudahan tempat letak kereta yang selesa. Selain itu, air telaga wakaf turut disediakan untuk sesiapa sahaja yang berdepan kesulitan mendapatkan bekalan asas itu bagi memastikan aspek keselamatan terpelihara. Pihaknya menyediakan khidmat pengawal keselamatan dan masjid ini dilengkapi dengan kamera litar tertutup. Jadi itu perkara
kabaran dari Kedah pada pagi ini. Baik, Suria, ya? Terima kasih rakan di Angkasa Puri, ya, Munawar dan juga Syuhada. Okey, dari kami di Kedah FM. Salam Malaysia Madani. Bye-bye. Jumpa. Assalamualaikum. Lagi.